Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini akan berbicara tentang Imam Masjid Nabawi dari kalangan Sadah Ba'lawi. Karena Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pada masa pemerintahan Saudi Arabia itu sebagian imamnya ada dari kalangan Sadah Ba'lawi. Ini salah satu contoh ya. Ini perlu disampaikan karena ada sebagian orang awam ngomong keluarga Sadah Ba'lawi gak ada yang punya kedudukan penting di Tanah Suci. Itu gak betul itu. Keluarga Sadah Ba'lawi yang jadi mufti di Mekah dan Madinah itu ramai dari dulu. Dan Naqibul Ashraf, pemimpin para Sadah di Mekah Madinah, biasanya dari Sadah Ba'lawi dari dulu. Ini contoh ya, Imam Masjid Nabawi dari Sadah Ba'lawi. Ini ada kitab berjudul A'immatul Haramain, para imam kedua Tanah Suci sejak 1343 Hijriah berdirinya Saudi Arabia sampai 1436 Hijriah, 100 tahun lebih. Ini karangan siapa? Kitab A'immatul Haramain ini karangan Abdullah bin Ahmad Ali Alaf Al-Ghamidi. Saudara pasti sering dengar ya, Murattal Al-Quran dengan suara Syekh Al-Ghamidi. Beliau salah satu imam di Tanah Suci. Karena beliau imam di sana, maka beliau mengarang kitab Imam-imam di dua Tanah Suci, Syekh Al-Ghamidi. Siapa di antaranya? Ternyata di antara Imam Haramain, Imam Masjid Nabawi, Fadilatul Syekh Muhammad Makki bin Hussein bin Abdullah Bafaqi. Siapa Syekh Muhammad Makki bin Hussein bin Abdullah Bafaqi? Kalau sudah Bafaqi, ini berarti Ba'lawi. Di Indonesia banyak ya dari fam Bafaqi, marga Bafaqi. Beliau wa Sayyid Muhammad Makki bin Hussein bin Abdullah Bafaqi. Kemudian beliau membicarakan As-Sadatul Ashraf Alu Ba'lawi, Sadah Ashraf keluarga Ba'lawi. Kata beliau, kata Syekh Al-Ghamidi, qabla al-khawud fi tarjamati Sayyid Muhammad Makki, sebelum memasuki biografi Sayyid Muhammad Makki, saufa al-kuru nubzatan mubassatatan ani Sadah Ali Ba'lawi au Bani Alawi. Aku akan menyebut sekelumit yang luas ya tentang Sadah keluarga Ba'lawi atau Bani Alawi. Apa? Fahum qabilatun syahira. Mereka adalah suku yang terkenal, yang populer, azimatun, suku yang agung. Tanhadiru minhum usarun katsiratun, di mana telah turun dari mereka banyak keluarga-keluarga yang banyak. Min bainihim usratu Bafaqi, di antara mereka adalah keluarga Bafaqi. Allati sanatakallamu anha, yang akan kita bicarakan. Wasadah Ba'lawi yarji'una fi nasabihim ila Sadah Ba'lawi, dalam nasabnya kembali kepada As-Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraydi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain As-Sibat bin Ali bin Abi Talib alaihim assalam. Ini nasab Sadah Ba'lawi. Wa nadhkuru minhum ala sabilil mithal, la ala sabilil hasri. Kami sebut di antara keluarga Ba'lawi ini sebagai contoh, bukan sebagai secara keseluruhan ya. Ada keluarga Alu Ba'akil, kemudian Alu Balfaqih, Alul Baiti, Al-Baiti, Alul Jufri,
Wa minhum di antara mereka alus shafi, alu jamalil lail, keluarga jamalil lail, ini banyak di Pontianak. Alul junid, alul habshi, alul hibshi ya, hibshi atau habshi. Bikasril ha al-muhmalah, kalau kita bacanya habshi, ini katanya hibshi. Alul haddad, alul hamid, keluarga al-hamid ada dekat-dekat sini di Tanggul. Alus segaf, alus sumit, alus syatiri, alus syahab, alu Tahir, alu Syekh Abu Bakar, al Idrus, alu Bakriyah, alu Abi Numai, Abi Numi, alu Marzuk, alu Khirit, alu Bait, alu Syali, alu Huyait, alu Musyayyah. Ini keluarga Musyayyah juga ya. Ini ada di kawan saya di Batam, al Musyayyah. Alu Fada'at, ini kawan saya sudah wafat ya. Alul Atas, ini ramai yang Atas ini kawan-kawan saya. Alul Kaf, Alul Haddar, Alul Muhdar, Alul Mashhur, Alul Tahir, Alul Madihij, Alul Yahya dan lain sebagainya. Artinya ya, Sadah Ba'alaw itu ramai saudara dan sebagian menjadi imam di Masjid Nabawi. Nah ini ya, artinya keluarga Ba'alaw diakui di Mekah Madinah. Orang Tanah Suci mengakui loh di Mekah Madinah. Silahkan ya yang punya uang umroh atau haji. Nanti siapa tahu yang jadi imam dari keluarga Ba'alawi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan da'i dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.